Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, teman. Hari ini saya akan unboxing tentang mesin servo yang saya beli dari Tokopedia. Kebetulan, teman-teman, di mesin saya itu mesin opera saya itu mengalami kerusakan, khususnya di bagian kontrol sistem mesin servonya. Sehingga hari ini saya kedatangan paket ini. Nah, ini kedatangan paket. Kita akan membuka kira-kira apa saja isi yang ada di dalamnya, teman-teman. Jadi, teman-teman, saatnya kita buka ya. Ini adalah paketnya. Kita akan mulai buka. Ya, jadi teman-teman, seperti ini modelnya ya. Terbalik ya. Ya, jadi ini servo motor ya. Ini dengan merek Benho. Kita lihat kira-kira apa isinya di dalam. Ya, jadi ini kita dapat ini tiang pedal ya. Ini pedal ini untuk injak gas ini. Nah, ini kita dapat ini. Oke. Kita dapat ini. Kemudian kita dapat buku petunjuk. Oke. Kemudian ini kita dapat apa ini ya? Ini baut-baut ya. Ini kita dapat baut-baut. Nah, ini baut. Kemudian ini adalah kabel yang menghubungkan ke listrik. Ini colokan listrik ya. Seperti ini kita dapat. Mudah-mudahan aja ini sesuai dengan yang di mesin saya ya. Kemudian apa lagi ya? Ini kita dapat ini kontrol sistem ya. Ini kita dapat kontrol sistemnya. Seperti itu. Ini modelnya. Seperti ini modelnya. Jadi seperti itu modelnya ya, teman-teman ya. Aduh, dan saya dapat dinamo, teman-teman. Ini dinamonya. Tapi saya pikir dinamo ini tidak apa ya? Saya pikir tidak bisa kita gunakan ya, karena memang dinamo pada mesin yang sebelumnya sudah ada. Nah, ini kita dapat dinamonya. Seperti itu, kawan-kawan. Ibu mau dipakai aja punya Nuna. Wow. Mantap. Ini ini penutup dinamo ya. Ya, jadi teman-teman, ini tipikal punya ini. Ini servo tipikal, teman-teman ya. Ini tipikal. Ini tipikal yang terbaru yang saya dapatkan adalah ini yang Benho. Ini Benho. Sebenarnya teman-teman, saya pengen cari yang begini aja, yang servo yang kontrol sistem aja seperti ini. Tapi itu saya tidak dapat. Ya, jadi kalau kita pesan di Tokopedia maupun di Shopee, ini selalu tersedia yang seperti ini, harus satu paket ya. Tidak dijual per begini ya. Ini tidak dijual per seperti ini. Ini satu paket dengan dinamonya, ini motor servonya, sedangkan ini adalah kontrol sistem ya. Kemudian kita dapatkan ini adalah colokan tempat yang menghubungkan ke listrik. Ini. Kemudian kita juga bisa dapat yang ini, yang apa namanya? Ini baut-bautnya, dan ini adalah pedal. Ini adalah pedal ya. Oke, mungkin setelah itu saya akan pasang ya. Saya coba akan pasang, teman-teman ya. Ya, coba arahkan ke sini. Ya, jadi teman-teman, saat ini saya akan mencoba memasang kabel. Ini kita hubungkan ke listrik ya. Ya. Di sini saya sudah mulai colok ini.
Sebenarnya servo yang saya beli ini, teman-teman, ini tidak cocok dengan mesin operas yang saya miliki, seperti itu. Dan ini pada saat saya mencolok, ini yang timbul adalah saya di setrum itu ya, yang timbul adalah error 05 ya, error 05. Seperti itu kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya ini juga saya bingung karena ini baru pertama kali buat saya. Saya bingung kok langsung error 05 gitu kan. Apa yang terjadi dengan, padahal ini kan servo yang saya beli ini kan masih baru ya. Ini Benho dengan merek Benho 561. Ya ini Benho 561. Jadi ini error. Saya sudah bolak-balik ini saya pasang tapi tetap error aja. Ternyata teman-teman saya salah. Kesalahannya saya itu adalah tidak memasang semua kabel, kabel dinamo, kemudian kabel pedal gas ke servonya, sehingga ya apa yang terjadi, yang timbul adalah error 05, seperti itu kawan-kawan ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli Benho dinamo dengan servo mesinnya, usahakan teman-teman untuk memasang semua dulu kabel-kabel yang ada pada dinamo dan pedal gas, itu baru bisa bagus. Tapi sepanjang tidak dipasang teman-teman, maka yang terjadi adalah yang akan muncul adalah error 05, seperti itu kawan-kawan. Di sini saya sudah mulai bingung dan ya bingung, stres ya kan, karena kita beli ini ya harganya memang 500, tetapi ketika kita totalin dengan ongkos krimnya, maka ini bisa dapat sampai 900.000 ya teman-teman ya. Seperti itu, 900.000, karena berat daripada servo dengan dinamonya ini kurang lebih sekitar 5 kilo. Ya lumayan lah, hampir ongkos krimnya itu hampir sama dengan harga daripada mesinnya, mesin dinamo dan servonya, seperti kawan-kawan. Ya, saya di sini sudah mulai mengotak-atik lagi ya. Jadi ini adalah pemasangan kedua. Saya sudah menelpon dari pihak tokonya, dan ini saya disarankan untuk mencolok kembali. Saya mulai mencolok kembali dan saya ini lagi saya mulai colok antara dinamo ke servonya. Ini saya sudah mulai colok. Ini dan pada saat itu saya lagi bingung-bingung juga ya, lagi was-was lah. Ini kabel yang terakhir ini adalah kabel dari pedal gas ke servonya, seperti itu kawan-kawan. Dan apa yang terjadi ketika saya nyalakan? Oh ya, perlu diketahui oleh teman-teman bahwa ketika Anda mencolok ini, jangan pegang di bodinya ya, usahakan yang ada plastiknya lah, jangan di besinya, karena itu ada aliran strum. Saya ini mulai takut-takut karena sudah dua kali di strum ini. Ini sekarang saya nyalakan, saya pelan-pelan aja ya. Ini di sini saya sudah mulai nyalakan dan memang agak takut-takut karena dua kali di strum tadi. Kalau ya pada saat saya colok dan alhamdulillah ini tidak error lagi ya. Kita lihat ya. Aduh, ini agak lelet saya ini waktu anu, karena memang agak was-was juga saya, takut. Ya ini, ya coba digeser itu, oke. Ini ya, ini sudah mulai normal kalau seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi bisa kita jalankan itu dinamonya. Cuma sayangnya, ternyata Benho yang saya beli ini tidak cocok dengan mesin obras atau mesin neci yang saya beli. Kenapa? Karena dinamo
yang ada pada mesin obras saya itu nempel di body. Ya, nempel di body. Jadi bukan dinamo yang seperti itu ya. Nempel di body dan ya itu agak susah juga ya. Kalau kita mau ganti dengan yang biasa yang seperti ini yang saya beli ini, maka saya harus bongkar dari mesinnya. Ya, jadi teman-teman, tadi kita sudah coba mesinnya. Mesin servonya ternyata itu cukup bagus ya, mantap. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.